Halo, kembali lagi di channel Vitoka ID. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan setup No Volunteer lagi dengan tema Batman simple dan minimalis terbaru di tahun 2022. Tapi sebelum lanjut ke tutorial, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dari setiap video terbaru dari channel ini. Baiklah, seperti biasa, pertama-tama yang harus kalian siapkan yaitu aplikasi No Volunteer. Aplikasi KWGT Pro, KWGT Template, Icon Pack, dan file bahan yang berisi wallpaper dan backup Nova Launcher-nya. Dan untuk semua bahan, link downloadnya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Untuk langkah pertama, kalian download semua bahan di kolom deskripsi. Setelah kalian download semua bahan, kalian install semua aplikasinya. Seperti aplikasi Nova Launcher, aplikasi KWGT Pro, aplikasi KWGT Template, dan Icon Pack-nya. Setelah semua terinstall, pertama-tama kalian buka folder bahan yang sudah kalian download tadi. Nah, di sini file bahannya masih dalam bentuk RAR. Kalian langsung saja ekstrak filenya. Dan untuk password RAR-nya, kalian terus simak video ini. Nanti password file RAR-nya akan saya tulis di dalam video ini. Oke, setelah kalian ekstrak, lalu untuk langkah selanjutnya kalian buka folder bahan yang tadi sudah terekstrak. Nanti di dalam folder bahan akan ada wallpaper berserta backup setup-nya. Lalu kalian buka pada bagian wallpaper. Lalu kalian set sebagai wallpaper kalian. Setelah itu kalian kembali ke home. Dan setelah itu kalian klik pada bagian aplikasi Nova Launcher-nya. Kalian pilih pada aplikasi Nova Launcher. Lalu setelah kalian klik, kalian jadikan Nova Launcher sebagai launcher bawaan kalian. Kalian masuk ke setting Nova Launcher. Kalian tekan lama pada bagian layar. Lalu pilih icon setting atau pengaturan. Lalu kalian scroll ke bawah. Dan kalian pilih peluncur default. Lalu di sini kalian pilih Nova Launcher. Untuk langkah selanjutnya, kalian terapkan Nova Launcher backup yang tadi sudah kalian download. Kalian buka pengaturan Nova Launcher-nya lagi. Kalian tahan lama pada bagian layar. Lalu di sini kalian pilih pada bagian icon pengaturan ini. Lalu di sini kalian pilih cadangkan dan pulihkan. Lalu di sini kalian pilih pulihkan cadangan. Di sini kalian pilih file dengan nama batman.novabackup. Kalian klik saja pada bagian batman.novabackup ini. Lalu di sini kalian pilih OK. Nah, di sini otomatis tampilannya akan berubah. Dan untuk langkah selanjutnya, kalian masukkan widget-nya. Kalian klik di sini di layar bagian atas. Lalu setelah itu di kolom pencarian kalian ketikkan angka 039. Nah, lalu kalian pilih mini musik 039 ini. Kalian klik saja. Lalu di sini kalian sesuaikan ukurannya. Kalian pergi ke lapisan. Lalu di bagian skala kalian rubah menjadi 85. Lalu kalian klik tombol checklist di pojok kanan atas ini. Setelah itu kalian klik tombol save di pojok kanan atas. Kalian kembali ke home. Nah, untuk widget yang pertama sudah berhasil diterapkan dan sekarang kita terapkan untuk
widget yang kedua. Kalian klik pada layar bagian bawah ini. Lalu di kolom pencarian, kalian ketikkan 070. Lalu kalian pilih fish 070. Yang warna merah ini kalian klik saja. Lalu di sini kalian sesuaikan ukurannya. Kalian pergi ke lapisan. Lalu pada bagian skala kalian rubah menjadi 50. Lalu kalian klik checklist di pojok kanan atas. Dan setelah itu kalian klik tombol save di pojok kanan atas. Lalu kalian kembali ke home. Dan sekarang setup Nova Launcher-nya sudah selesai. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, baiklah teman-teman, begitulah cara menerapkan setup Nova Launcher dengan tema Batman, simple dan minimalis terbaru di tahun 2022. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya.